Seperti inilah jalan Hibrida Kota Bengkulu yang dihiasi lubang sehingga mengancam keselamatan para pengendara yang melintas. Meski sudah beberapa kali diperbaiki, warga mengeluh karena jalan kembali berlubang setelah beberapa bulan kemudian. Sudah beberapa kali menyampaikan keluhan ke kelurahan, kecamatan, pemerintah kota, bahkan Pemprov. Permasalahan lubang di jalan Hibrida belum juga terselesaikan. Permasalahan dimaksud semakin parah karena tidak adanya drainase dan minimnya cahaya dari lampu penerang jalan umum atau LPJU. Lubang juga dikeluhkan pedagang sekitar karena membuat kondisi jalan berdebu. Selain itu, beberapa pedagang juga khawatir tertabrak pengendara yang menghindari lubang saat melintas. Kalau udah lama ya, ada setahun. Lebih setahun. Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini? Kayaknya belum ya, Dak. Belum ada nampaknya. Cuman ditampal-tampal kayak gitulah, Mbak. Nah, kalau untuk di hot meet lagi, rasanya belum nampaknya. Kayaknya masih ditampal-tampal kayak gitulah. Selama jalan ini rusak, apa sudah banyak korban Pak yang jatuh atau selamat? Ada, sudah banyak korban. Banyak. Sudah banyak korban ya, Pak ya. Yang terutamanya kadang-kadang ibu-ibu mungkin ya.